Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang ADTP. Nah guys, selanjutnya ke video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Nah guys, sekarang saya akan bagi-bagi WhatsApp Plus versi V20.65. Dan ini versi terbaru dari WhatsApp Plusnya. Nah bagi kalian yang baru melihat channel ini, juga subscribe ya, bakal ada update terbaru dari WhatsApp lainnya. Nah secara singkat saya akan jelaskan apa saja fitur dari WhatsApp Plus ini. Jadi scroll ke bawah, kita masih bagian tentang WhatsApp Plus V20.65. Nah di sini ada privasi dan keamanan. Privasi keamanan, jadi kalian di sini ada di bagian titik privasi, ada aplikasi khusus status obrolan ya, dan kunci WhatsAppnya. Dan juga sini ada peringatan ya, jika anda menerima surat kabar, terlambatan dalam mengirim dan menerima pesan yang harus anda masih di bagian bawah ya. Ini untuk tema, nanti kita pilih aja untuk pilih tema. Level pengaturan ya, ini untuk warna, ketebalan lensa. Ini media dari garis cadangan dan kualitas serta bagian pengaturan. Nah ini untuk lebih banyak pengaturan di warna ini, kita bisa setting aja untuk fitur dari warna. Bagian tambahan lensa, Y, ada iOS, One Facebook, dan itu sih yang masih beta ya. Cuma yang teman dia dari galeri kita kumpulkan kerja lama kalian tidak hilang. Sebagai pengaturan bahasa, pengaturan terjemah semua dari sini ya, kita bisa setting aja. Serta layar berwarna, jadi tajuk, baris, pola, panjang, cepat, dan tempat surat citra pung. Ini untuk layar depan kalian bisa setting di sini ya. Nah ini kalian bisa aktifkan fitur-fitur dari WhatsApp atau WhatsApp Plus ya. Dan ini untuk baris, nah itu kami setting aja untuk fitur di layar berwarna. Terlihat percakapan lebih langsung gitu, memang itu gambar ya, dan percakapan dalam opsi lainnya. Di sini kalian bisa pilih aja untuk fitur di sini, dan kemudian fitur di centang semua di sini supaya fitur dan bagian warna. Notifikasi di sini kalau orang lain online kalau ketahuan nih, jadi di sini ada ganti status dari status ke logetik dan status ya. Saya menyimpan pesan, ada bahasa otomatis ini, pesan pengiriman, pesan masal, balas cepat, siapa yang blokir lain jadi ketahuan ya, yang blokir kita ketahuan siapa aja. Kita mengaturan media, ada pemutaran video, gambar, serta audio ya, ini resolusi tinggi ya. Efek navigasi kiri kanan atas bawah zoom ya, efek jatuh juga ada, dan mengindahkan akan data kalian di sini agar chat lama kalian tidak hilang. Saya bolehkan di sini juga ya, widget time latar belakang warna nama kontak dan status kontak teks ya. Pembaruan tantangan bagikan. Nah untuk WhatsApp Plus ini kalian bisa gunakan ya di nomor WA lama kalian serta bagian di barcode juga bisa ya, atau ditautkan ya. Nah itu di sini untuk fitur di WhatsApp Plus. Terima kasih juga para yang like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.